Pasar tani dan pasar malam boleh dijadikan sebagai tarikan pelancong yang dapat menarik lebih ramai pengunjung. Menurut Pengerusi Kelab Usahawan Negeri Perlis, Dr. Amar Hassan, pasar tani dan pasar malam perlu diubah wajah menjadi lebih tersusun dan menarik, bersih dan bersifat eksklusif. Beliau berkata pasar tani boleh menjadi lokasi memperkenalkan produk asas tani yang terbaharu di negeri itu. Dengan harga yang lebih rendah dan kepelbagaian produk yang bermutu, ia sudah tentu akan menjadi salah satu tumpuan pelancong luar dan rakyat tempatan. Kita naik taraflah supaya berbentuk kios, food truck dan juga kemah yang bersesuaian supaya mata memandang nampak jelas dan menarik orang datang melancong. Oleh demikian, kita akan buat satu jawatankuasa khas, jawatankuasa bertindak fokus untuk benda ni. Jangan kita terlalu target tinggi, kurang-kurangnya tahun 2019 ni 3-4 pasar malam, tahun 2020 dari tahun ke tahun kita cuba mengharapkan pihak kerajaan mengenal pasti benda-benda ini dengan bantuan pada pihak kami lah. Kita juga sebagai platform ekonomi, NGO ini akan bersama-sama pihak kerajaan negeri dan kerajaan pusat untuk membantu supaya taraf pasar malam di Perlis ini menjadi satu daya penarikan pelancong dan peniaga dalam keadaan selesa. Justru itu, kerajaan negeri juga digesa menaik taraf pasar tani dan pasar malam di seluruh negeri. Kata Amar, dengan penambahbaikan dan penyelenggaran yang berterusan, pasar tani dan pasar malam bersaing sebagai salah satu lokasi pelancongan terbaharu di negeri itu. Untuk rekod, terdapat sekurang-kurangnya 15 pasar tani dan 20 pasar malam di seluruh negeri itu yang beroperasi 2-3 kali seminggu. Setakat ini, antara pasar tani yang paling ramai pengunjung adalah Nat Pokok Getah di Pauh.